Assalamualaikum para kecomania, berjumpa lagi dengan saya Jang Epol Kicau. Pada kesempatan ini seperti biasa saya sedang berada di Pasar Burung Pramuka ya. Tepatnya ada di kiosnya Kang Mus, lantai dasar gedung lama ya, Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Bagi kalian yang lagi nyari burung kenari, silakan merapat saja langsung ke kiosnya Kang Mus karena di sini stoknya komplit sekali ya, ada gacoran, ada bahan. Ada dari yang loper, ada yang AF, AFS juga tersedia, F1 juga tersedia. Silakan bagi kalian yang lagi nyari burung kenari, merapat saja ke kiosnya Kang Mus. Oke, kita langsung samperin dulu Kang Musnya. Assalamualaikum Kang Mus. Waalaikumsalam. Kang Mus, saya mohon izin mau nge-review harga burungnya ya. Iya, nggak apa-apa Mas. Oke, terima kasih banyak Kang Mus. Iya, monggo. Nah, di sini yang pertama ada burung kenari dari Kang Mus, dari jenis apa ini? Ini loper. Ini yang dari jenis loper ya, kawan-kawan. Warna cerah. Stoknya juga banyak sekali ya untuk loper warna cerahnya. Nah, baru nyampe, Mas. Ini baru nyampe ya? Baru datang. Stok masih full. Ini jamin jantan kamu? Ini jaminan jantan. Kalau yang cewek udah dipisahin itu di bawah itu. Kalau yang cewek ada ya? Oh nanti ya. Khusus kamar cewek ada. Ini kita nanti jantan. Review yang ceweknya. Nah, ini kamaran jantan. Untuk harga berapa nih kamu? 125. Untuk harga 125.000. Enggak ya. Jual pusing ya? Enggak ya? Pokoknya kitanya jual apa adanya. Enggak ada dusta di antara kita. Dicek dulu barang gemuk, kaki mulus, baru dibungkus. Oke kamu. Nah, ini ya sebagian stok kenari yang jantannya. Untuk loper warna cerahnya masih full, banyak sekali. Silakan kalian pantau-pantau langsung datang ke kiosnya ya. Nah ini dia bagi kalian yang lagi nyari burung jenis loper yang dari betina. Ini juga tersedia ya untuk betinanya. Silakan bagi kalian yang lagi nyari indukan dari jenis loper, merapat saja langsung ke kiosnya Kang Mus. Harga berapa Kang Mus? 120. Untuk cewean dikasih harga 120.000 saja. Cerah ya bos. Nah untuk loper yang warna gelap di sini juga tersedia. Burungnya masih full sekali ya untuk loper warna gelapnya. Harga berapa Kang Mus? Untuk loper warna gelap di sini dikasih harga 90.000. Burung jantan ya, dijamin jantan. Nah kalau bagi yang gelap, warna gelap yang cewek dikasih harga 75.000. Murah sekali Kang Mus ya, nggak rugi. Nggak rugi itu. Enggak. Masih ada untung. Ada untung pokoknya lah. Oke yuk merapat saja langsung ke sini ya untuk pilih-pilih burungnya. Dia namanya kita tahu. Cocok ini, cocok. Cocok, bungkus lah bos. Bungkus. Warna abu-abu jantan ini bos. Harga piro kamu? 125. 125. Soalnya burung okay. Baru nyampe, barang langsung sold pokoknya. Oke okay, kamu. Mas jadi itu ya mas ya? Iya. Nah ini kalau misalkan jadi cewek bisa ditukar kamu? Ditukar mas. Yang penting intinya sehat balik sehat mas. Oke okay, oke. Okay, nah, okay. Kita tanggung jawab. Oke. Okay. Intinya sehat balik sehat. Mas. Nah ada juga ya yang terpantau warna panda atau warna putih pocong di kiosnya Kang Mus juga tersedia ya. Ini dia sebagian penampakan burungnya untuk warna putih atau warna pandanya. Kang Mus ini jenis apaan Kang Mus? Itu jenisnya loper mas. Yang loper ini ya? Nah loper putih sama panda. Untuk harga sendiri berapa Kang Mus? Kalau yang putih harganya 170. Kalau yang panda 200. Nah, itu dia yang ya, jambul pemirsa. Juga ada itu. Jambul berapa sama? Jambul 200. Untuk jambul 200 harganya nah, ya. Star Blue jambul. Star Blue jambul harganya 200.000. Nah, bagi kalian yang lagi nyari burung kenari loper yang warna putih atau yang panda atau Star Blue jambul, silakan rapat saja ke sini ya. Ini jamin laki Kang Mus.
Dan burung pun dijamin laki ya, yang ini. Tapi bila dapat cewek, silakan kalian tukar saja langsung datang ke kiosnya ya. Nah, bagi kalian yang lagi nyari jenis burung aep ya, yang masih ban, yang dari warna pocong atau putih, panda juga ada. Untuk harga berapa? 2,5. Harganya 250 ya? Iya, warna putih bos. Warna favorit. Ini jamin jantan juga kamu? Ini jantan, mas. Jantan. Kalau yang cewek udah dipisahin pokoknya. Kalau yang cewek udah dipisahin ya? Ntar kalau nanyain yang cewek mana, yang laki mana, ntar dikasih tahu mas. Oke. Ya silakan kalian merapat saja langsung ya, pilih-pilih burungnya sesuai keinginan kalian untuk warna putihnya atau warna pandanya. Ini jenis aep dijamin jantan. Nah di sini ada juga stok burung kenari aep yang masih bahan, yang warna gelap. Stoknya juga lumayan banyak ya, karena baru datang untuk burung aepnya. Jadi ya, sebagian stoknya untuk jenis burung aep yang warna gelap. Harga berapa kamu? 150. Untuk harga dikasih 150.000. Warna gelap ya. Aep standar. Aep standar ya ini ya. Iya. Warna star blue, warna ada kuning-kuning dikit, hitung gelap mas. Hitung gelap itu. Harganya sama 150. Nah, 150 mas, pokoknya satu kandang 150. Oke, nah burung juga jamin jantannya kawan-kawan. Nah bagi kalian yang lagi nyari burung kenari jenis aep yang warna cerah, di sini juga tersedia ya. Warnanya macam-macam, masih banyak pilihannya. Untuk warna kuning, warna bone juga tersedia. Ini burung pasti dijamin laki juga sama Kang Musnya. Untuk harga yang ini berapa? Aep yang warna cerah? Warna cerah harganya 175. Untuk yang warna cerahnya dikasih harga 175.000. Body juga gede-gede ya kawanku. Untuk jenis aepnya di sini di kiosnya Kang Mus. Silakan kalian pantau saja sendiri, buktikan sendiri. Nah, bagi kalian yang lagi nyari buat indukan atau betina dari jenis aep, di kiosnya Kang Mus juga tersedia ya. Ini dia sebagian stoknya untuk kenari aep yang cewek. Harga berapa Kang Mus? 150. Untuk kenari aep ceweknya dikasih harga 150.000. Tersedia juga kenari warna cerah dari jenis AFS di sini. Ini dia sebagian penampakan burungnya ya untuk kenari AFS-nya. Kang Mus, yang AFS harga berapa Kang Mus? 250. Nah, stok masih banyak ya, emang banyak sekali kalau buat stok. Silakan kalian datang saja kemari, buktikan sendiri untuk masalah stoknya ya. Untuk harga dikasih 250.000 untuk seri AFS-nya. Yuk kita lanjut, dari jenis apa lagi yang ada di kiosnya Kang Mus. Nah bagi kalian yang lagi nyari jenis indukan atau yang betina dari seri AFS, di kiosnya Kang Mus juga tersedia. Jadi bagian stoknya ya untuk AFS yang betina. Harga berapa Kang Mus yang betina? Harga betina ini siapanya bos ya? Harganya 240. Nah untuk harga jadi sendiri dikasih 240.000 ya, beda 10.000 sama yang laki. Cuman dia lebih posturnya lebih gede yang cewek, makanya dia siapan. Oh gitu. Kalau bagi postur. Nah. Ya kalian merapat aja langsung ya, pantau langsung aja. Ntar, kalau pengen nego di pasar aja om. Oh, jadi ini bisa nego juga ya? Bisa. Oke. Pokoknya kalau pengen kawan-kawan, nego bensin. Harganya juga ternyata masih bisa nego ya, dari 240 tapi masih bisa nego untuk kenari lo AFS yang cewekannya. Silahkan kalian pantau sendiri saja langsung datang ke kiosnya. Ayah Kamus, ya. Untuk alamatnya sendiri lokasinya di mana nih kiosnya? Kiosnya di tengah. Di tengah. Pokoknya lantai dasar. Patokannya burung dara. Patokannya ada burung dara dekat parkiran mobil ya. Makan Bu Manti masuk. Rumah makan Bu Manti masuk ke dalam. Pokoknya pas tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Untuk informasi pengiriman? Pengiriman bisa om, pokoknya tetap diusahakan, pokoknya asal cocok ongkirnya dikirim langsung. Kirim langsung ya. Ya. Khusus mana saja itu pengiriman? Ya ke Pulau Jawa bisa, ke Lampung juga bisa. Pokoknya asal cocok ongkirnya. Cocok ongkirnya. Kalau bagian Jakarta COD nggak apa-apa.
Ongkir ditanggung pembeli pastinya ya? Kalau cek tanggung pembeli om. Oke. Okay. Nah, disesuaikan dengan aplikasi Gojek. Oke. Okay. Kang Mas, makasih informasinya ya. Makasih Mas. Kalau yang warna biru. Nah, kawan-kawan, di sini juga ada tersedia ya jenis kenari dari F1 yang masih bahan di kiosnya Kang Mus. Warna gelap ada, warna cerah juga ada. Silakan kalian pantau saja sendiri ya untuk jenis F1 yang bahannya. Burung juga gede-gede ya, terpantau gede-gede dog bodinya. Sehat-sehat, warna cerah, warna gelap juga ada ya. Nah, dan ini ada juga yang warna Starblue dari seri F1-nya yang masih bahan. Yang Starblue kasih berapa, Kang Mus? Starblue kasih harga 300. Untuk harganya yang Starblue F1? Starblue mau hijau botol sama. Hijau botol, Starblue sama aja, 300 ya. Nah, untuk harganya dikasih 300.000 ya, buat kawan-kawan. Untuk yang warna ini, Kang Mus? Sama. Sama, ini juga 300 kalau juga. Kalau yang satu, no, 3,5. Kalau yang mana? Bond. Yang warna bond itu 3,5 ya? Nah, ini ada yang ring, ada yang enggak. Oh, ada yang ring, ada yang enggak. Nah, tapi khusus yang bond itu 350 itu cerah. Kalau yang warna gelap 300. Warna gelap 300. Nah, itu kawan-kawan ya untuk harga. Ring ada itu. Untuk harga burung F1-nya yang masih bandik biasa Kang Mus. Silakan kalian pantau saja langsung datang ke kiosnya. Ini Kang Mus osolot lagi ya? Osolot lagi lah bos. Ini dari jenis apa Kang Mus? Ini loper. Loper. Rasa AF. Loper rasa AF. Bodinya gede ya? Masih gede. Tapi hijau botol. Hijau botol. Harga berapa Kang Mus? 90. 90.000. Oke. Bonus satu. Dapat. Bapak dari mana nih Pak? Dari Priuk. Dari Priuk. Mudah-mudahan cepat bunyi Pak ya burungnya ya. Bayar kontan. Nah, bayar kontan. Real ya bos ya. Nah, ini kembalian. Kembali dulu, kembali ya, dulu. Nah, nggak ada tipu-tipu bos, real. Harga 90.000. Ya, makasih Mas ya. Pak, oke Pak, cepat bunyi burungnya Pak ya. Nah, tersedia juga ya kawan-kawan dari jenis gacoran yang dari jenis AFS. Warna juga berbagai macam warna tersedia ya. Banyak sekali pilihannya untuk seri AFS-nya yang sudah gacoran. Silakan kalian merapat saja langsung kemari ya untuk lihat-lihat atau lihat pantau-pantau burungnya untuk seri AFS-nya. Kang Mus, untuk gacoran harga berapa? Ini harganya 38 ya itu gacoran. 38. Cuman kalau yang putih sama yang panda beda. Yang putih yang panda beda ya. Nah, ini dia kawan-kawan untuk yang putih sama yang pandanya. Ini putih sama panda beda om. Kalau yang putih sama yang panda berapa? Putih sama panda harganya 450. Untuk panda dan warna putih harganya dikasih 450 ya kawan-kawan. Silakan kalian pantau saja langsung ke kiosnya agar bisa dengar suara bunyinya ya, dan bisa dengar suara irama lagunya, durasinya, juga cengkoknya. Karena di kenari itu sangat penting sekali ya untuk yang gacoran, dari mulai irama, irama lagu, durasi, dan juga cengkoknya. Nah, ada juga yang gacoran ya dari seri AF. Di sini juga tersedia di Kang Mus. Warna juga masih banyak pilihan untuk warnanya. Ini dia sebagian stok untuk kenari yang AF jadinya. Harganya 3,5. Yang mana tadi? Nah, ini dia untuk kenari gacoran yang AF-nya dikasih harga 350.000. Semua warna enggak? Semua warna Mas, pokoknya yang jenis AF. Pokoknya yang jenis AF harganya 3,5 ya. Mau Starblue mau putih harganya sama? Sama. Nah, kawan-kawan, untuk jenis AF yang gacoran harganya cukup 350 saja. Silakan kalian merapat saja ya, pantau-pantau burungnya untuk dengerin suaranya. Nah, bagi kalian yang lagi nyari kenari gacoran dari jenis loper, di sini juga tersedia di kiosnya Kang Mus. Pilihannya juga masih banyak sekali ya kawan-kawan untuk kenari lopernya. Ini dia sebagian stoknya untuk kenari yang loper yang gacorannya. Kang Mus, gacoran yang loper berapa? Loper
300, Mas. Nah, untuk kenari loper yang gacorannya dikasih harga 300.000. Semua jenis warna ya? Ya, pokoknya intinya gacor. Pokoknya gacor, warna mah bebas. Kawan-kawan ya, untuk harganya 300.000 saja untuk kenari gacorannya. Nah, bagi kawan-kawan, mungkin itulah sebagian stok burung yang ada di kiosnya Kang Mus. Bagi yang berminat, burung-burung yang ada di video, silakan kalian merapat saja langsung ke kiosnya. Yang alamatnya ada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Lantai dasar, gedung lama. Patokannya dekat parkiran mobil, ada tempat burung dara, silakan kalian masuk saja. Untuk lokasinya ada di tengah-tengah ya, kawan-kawan. Atau sebelahnya kios kuda terbang. Ya, mungkin sekian dulu informasi update harga burung kenari yang ada di kiosnya Kang Mus. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Bermanfaat pula bagi saya. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.